daerah Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, di Kota Kartiase, dekat pinggiran Sungai Sambas. Ini dari Google Map saya pakai. Daerah ini dekat sungai, dekat jembatan. Ini adalah tempat penampungan pasir yang diambil dari hulu sungai. Di sini tempat penampungan pasir. Pasirnya berwarna kuning coklat, agak kecoklatan karena pasir ini diambil dari dasar sungai. Pasir ini diambil di atas hulu Sungai Sambas yang berada posisi sebelah kanan ke atas, itu berarti ke hulu. Kalau ke kiri itu berarti ke hilir. Beko lagi memindahkan dari tongkang, dipindahin ke tongkang yang satunya, nanti dibawa pakai mobil untuk ke tempat penampungan di darat supaya gampang untuk pengambilan pasir untuk dibawa keluar. Dan pasir di sini dijual langsung, hitungannya per kubik, jadi mobil tinggal datang ngambil, udah tinggal bayar berapa kubik yang dibawa, tinggal dikalikan aja. Pemandangan di sini cukup bagus. Di sebelah kiri ada jembatan yang cukup panjang untuk menghubungkan bisa ke daerah Sepura, Palo. Ya, ini salah satu jalannya untuk menuju ke sana. Sungai Sambas cukup luas. Cukup luas, gila. Ini tumpukan pasirnya ya, jalan di situ untuk datang dan masuk untuk pengambilan pasir. Nah, dan ini beda lagi, ini pengambilan juga di sungai, cuma ini di daerah Metrado. Kalau yang ini ilegal ya, pengambilan pasir tanpa izin. Kita masuk ke dalam Metrado, di dalam kedalaman sana mereka mengambil pasir dari sungai dengan cara menggelonteng. Salah satu videonya. Jimmy yang ini cok. Iya, sampai di sini dulu. Yuk, teman-teman. Campur.